Drivers, balik lagi sama gue Didot di iDrive Journey. Yang udah kalian lihat di awal video, bahwa kita gak afdol banget kalau udah nyampe Banyuwangi, kita gak nyebrang ke arah Bali. Buat kalian yang mau pada nyebrang ke Bali di saat pandemi kayak gini, jangan lupa kalian harus rapid test dulu. Karena kalau kalian gak ada surat rapid, kalian gak akan boleh nyebrang ke arah Bali. Jadi sebelum pelabuhan itu ada checkpoint yang dikhususkan untuk ngecek surat rapid kalian. Persyaratannya cuma ada dua. Yang pertama adalah fotokopi KTP sama surat rapidnya. Nanti di situ akan dicap sama petugasnya, baru kalian boleh masuk ke arah pelabuhan. Dari Banyuwangi kita berangkat sore. Jadi pas kita sampai pelabuhan Gilimanuk itu udah rada kisaran jam 7 malam lah. Dari Gilimanuk ke vila kita di daerah Canggu itu masih jauh banget. Sekitar ya dihitung-hitung 3 jam sampai 4 jam lah. Dan ternyata ini gue nggak tahu sih, ini emang keadaan Bali kalau malam sepi atau kayak gimana. Tapi selama perjalanan itu dari Gilimanuk menuju arah vila gue itu sepi banget sih. Cuman ketemu beberapa kendaraan doang, padahal masih jam 7 malam. Alhamdulillah kita sampai di vila sekitar jam 12 malam, kita istirahat dulu dan besokannya kita baru explore daerah Bali. Menuju ke arah Kintamani. Spesifiknya kita mau menuju ke arah yang namanya Black Lava. Black Lava ini terdapat di daerah Geopark Batur. Jarak dari vila kita menuju ke Black Lava ini sekitar 60 km. Ya, sekitar sejam sampai 2 jam lah. Masuk kawasan Geopark Batur ini, lo langsung disuguhin sama pemandangan Gunung Batur dan ada danaunya. Dan itu keren banget. Tapi jalannya lumayan ngeselin karena itu turunan tapi berkelok-kelok. Kita masuk ke arah geopark, turun terus sampai nusurin danaunya. Terus kita nggak tahu nih, ini di mana sih Black Lavanya sebenarnya. Akhirnya kita turun, kita nanya warga lokal dan ternyata kita kelewatan. Kalau kalian lihat portal warna hijau, nah itu jalan masuk menuju Black Lava. Gue nggak tahu entah karena corona atau di Black Lava ini emang gak bayar ya, cuman pas gue masuk ke arah portalnya tuh gak ada yang nungguin, jadi kita masuk-masuk aja. Mulai masuk ngelewatin portal, kita disuguhin sama jalanan yang rusak, didominasi sama tanah, cuman gak terlalu terjal lah, gak terlalu nanjak, itu cuma nanjak tipis-tipis, sekitar 500 sampai 1 km, kalian baru tuh ketemu sama yang namanya Black Lava. Di Black Lava kalian disuguhin sama pemandangan yang bagus banget. Kelihatan Gunung Batur yang begitu megahnya. Terus kalian jalan terus menuju mengarungi Black Lavanya. Itu lumayan susah karena jalurnya tuh cuman muat untuk satu mobil doang. Kirinya langsung jurang, kanannya batu-batu tinggi. Pun jalannya nggak cuma lurus, itu berkelok-kelok. Cuman mobilnya nggak harus full wheel drive masih nggak masalah, karena yang mobil biasa pun asal tinggi itu masih bisa masuk ke Black Lava ini. Sama satu hal yang harus kalian pikirin kalau mau ke Black Lava, jangan pernah buka kaca. Karena gua nggak ngerti ya, sebenarnya Black Lava tuh nggak bau, cuman banyak banget laler. Lalernya tuh kecil-kecil gitu, gua juga baru lihat laler-laler kecil gitu di daerah Black Lava. Nah, sampai di ujung setelah kalian menyusuri Black Lava itu, ternyata ada pintu masuk juga yang udah disediain kamar mandi yang lebih proper sama pintu masuk yang kita masukin di jalur sebelumnya.
destinasi kedua kita yaitu Black Sand. Black Sand itu masih adik kakak lah sama Black Lava, masih di daerah kawasan Geopark Batur. Kalau dari Black Lava menuju Black Sand, karakter jalannya tuh sama, sama-sama sempit dan sama-sama cuma satu jalur. Tapi pas sudah masuk ke kawasan Black Sand-nya, itu beda jauh sama trek Black Lava. Kalau menurut gua sih lebih ekstrim Black Sand ya, karena pas kalian mulai masuk ke kawasannya itu udah didominasi sama pasir dan batu. Semakin ke dalam ke arah kawasan Black Sand-nya, udah batu jarang, pasir mulu, dan pasir tuh semakin padat sampai akhirnya ada insiden mobil kita. Mobil Panther kita nyangkut di pasir dan akhirnya di winch sama Fortuner. Butuh ya rada tricky karena pasirnya tuh dalam dan kalau digas terus jadi ngegali. Jadi makin digas makin nancep bannya. Akhirnya di winch. Setelah di winch akhirnya Panther kita istirahatin di situ, enggak bisa lanjut karena kontur pasirnya yang dibilang padat sih padat, cuman tuh dia gembur, jadi gampang nancep. Jadi akhirnya Fortuner doang, karena Fortuner 4-wheel drive, akhirnya dia lanjut naik ke atas. Ya buat kalian yang kalau mau main ke Black Sand ini, mending pakai mobil yang 4-wheel drive biar gigit. Soalnya kalau pakai yang biasa, takutnya kayak Panther. Nah itu tadi dua destinasi wisata di daerah Kintamani yang bisa jadi referensi kalian untuk olahraga ekstrim. Karena di situ kalian butuh kendaraan yang proper. Ya rada off-road lah, bisa dibilang off-road. Karena kita saranin kalian kalau mau pakai mobil, ya mobil yang 4-wheel drive. Dan kalau mau pakai motor, ya motor cross yang bisa ngebabat jalanan-jalanan Black Lava sama Black Sand. Kelar dari Kintamani, kita menuju ke Karangasem, tepatnya di Pura Lempuyangan Luhur. Waktu tempuh dari Kintamani menuju ke Pura Lempuyangan Luhur itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Cuman yang ngebedain treknya antara Kintamani sama Karangasem itu, Karangasem itu lebih sempit, lebih rimbun, lebih banyak pohon, pohonnya tuh lebat banget. Sampai kita menuju ke arah Lempuyangan Luhur, kita jalan, nanjak terus, nggak dikasih ampun. Kabut turun, makin suasana itu kayak makin mistis gitu. Terus selesai tanjakan, sampailah kita di Pura Lempuyangan Luhur. Kita parkir, terus tapi kita masih bertanya-tanya nih. Nih, mana nih puranya? Kok nggak kelihatan cuman kayak gapura masuk gitu doang? Terus akhirnya kita tanya sama salah satu orang di sana. Kita tanya, Pak, benar nggak ini Pura Lempuyangan Luhur? Benar, Pak. Cuman ini Pura Lempuyangan Luhur 7. Yang ikonik itu di Pura Lempuyangan Luhur 1. Akhirnya ternyata kita salah pura. Jadi buat kalian yang mau ke Pura Lempuyangan Luhur, ngikutin Google Maps, hati-hati. Nanti takutnya kalian dianterin ke tempat Pura Lempuyangan Luhur 7. Ya udah akhirnya si orang ini menawarkan jasa untuk nganterin ke arah Pura Lempuyangan Luhur 1. Tarifnya itu dia menawarin dua tarif. Yang pertama 100.000 dianterin sampai pertigaan terakhir Pura Lempuyangan Luhur, dan 150.000 dianterin sampai Pura Lempuyangan Luhurnya. Pertamanya kita mikirnya, ah, mahal banget. Masa nganterin aja 100 sampai 150.000. Terus ya udah akhirnya kita pilih yang 100.000 aja. Dianterin sampai pertigaan terakhir Pura Lempuyangan Luhur 1. Yaudah akhirnya kita ngikutin si orang itu tadi, ngikutin, dan ternyata jauh banget. Dan akhirnya kita sampai di pertigaan terakhir. Terima kasih Bapak udah nganterin kita di pertigaan terakhir Pura Lempuyangan Luhur. Akhirnya kita nerusin jalan dari pertigaan terakhir itu, tinggal lurus doang, nggak sampai ya 3-4 kilo lah. Akhirnya kita sampai di parkiran Pura Lempuyangan Luhur 1. Sampai kita di Pura Lempuyangan Luhur 1, kita menuju loket. Jangan lupa tetap pakai masker, bro. Terus menuju loket, bayar per orang masuk 50.000.
terus dipakein sarung, semuanya pakai sarung, kita naik melewati anak tangga. Anak tangganya banyak sekali, capek banget menuju ke atasnya Lempuyang Luhur, tapi ada beberapa tempat yang emang ditutup di daerah pura karena emang ditutup aja, kita orang umum nggak boleh masuk, bolehnya kalau orang-orang mau ibadah baru boleh masuk ke situ. Selesai kita menaiki puluhan anak tangga, akhirnya kita sampai di atas. Ibaratnya tempat teratasnya pura Lempuyang Luhur. Sampai atas kita dikasih hand sanitizer lagi, terus disipratin air suci. Sampai sana tuh pemandangan sebenarnya bagus banget. Cuman pas kita kesana itu lagi ketutup kabut. Dan buat teman-teman yang ngerasa tertipu sama foto-foto yang ada di Lempuyang Luhur, biasanya tuh foto-fotonya tuh kayak ada danaunya gitu. Ternyata itu cuma ilusi optik. Itu bukan air tapi refleksi kaca yang ditaruh di bawah kamera. Jadi ngebuat itu seakan-akan kayak danau padahal sebenarnya bukan. Jadi jangan ketipu ya. Sampai sana kalian bisa foto sepuasnya karena ada petugas dari Pura Lempuyang Luhur juga yang mengarahkan kalian untuk foto dan menjadi juru fotonya juga. Dan kalau kalian beruntung nih, pemandangan Pura Lempuyang Luhur itu belakangnya, backgroundnya itu Gunung Agung. Jadi kalau kalian lagi beruntung, lagi nggak berkabut, itu kalian bisa foto itu keren banget coy. Oh ya, ingat ini tempat ibadah, jadi tempat ini suci. Lo berwisata boleh, kita berkunjung sebagai wisatawan, tetap hormati tempat ibadah orang lain, tetap hormati protokol kesehatannya juga, jangan semena-mena. Selesai kita dari Pura Lempuyang Luhur, udah sore juga, menuju malam, akhirnya kita pulang. Kita lanjutin besoknya. Besok karena kita mau ke Danau Tambelingan. Tapi sebelum berangkat ke Danau Tambelingan, kita mampir ke Denpasar dulu. Karena kita mau nyobain camper van dari Puku Camper. Jadi Puku Camper ini salah satu pelopor camper van di Bali. Mereka nyewain 3 unit. Yang pertama ada Volkswagen Caravelle, yang kedua ada EPV, dan yang ketiga Grand Max. Kita berkesempatan untuk nyobain unit yang Grand Max. Dari Denpasar kita menuju ke Danau Tambelingan. Ya jarak tempuhnya kira-kira 70 km. Danau Tambelingan ini terdapat di daerah Bedugul. Untuk menuju ke sana aksesnya nggak terlalu susah karena jalannya udah enak banget. Dan di sekitaran pas kalian mau jalan udah memasuki Bedugul, itu banyak banget monyet di pinggiran jalan, seru sih ngeliatnya. Akses jalan menuju ke Danau Tambelingan ini cukup enak karena kita menuju ke arah Bedugul. Yang kita tahu Bedugul jalanannya bagus banget. Sampai nanti di gang masuk rada kecil, cuman satu jalur, cuman jalan tetap enak, udah di aspal. Nanti kita masuk gang lagi yang rada lebih sempit, pun aspalnya udah mulai rada jelek tepan, tapi masih bisa masuk mobil Grand Max. Sampai akhirnya kita nyampe di Danau Tambelingan. Biaya masuk untuk ke Danau Tambelingan ini kalau kalian cuman mau main-main doang, datang terus pulang, itu gratis. Dan kalau kalian mau camping itu biayanya Rp10.000 per orang. Masuk ke area Danau Tambelingan, kita langsung cari spot untuk camping. Kita cari mana yang enak dan mana yang istilahnya nggak keganggu sama suara orang lain lah. Akhirnya kita nemu, nggak pakai lama kita langsung buka tenda. Oh iya, berkat adanya camper van dari Puku Camper ini kita kebantu banget saat lagi camping karena fitur-fitur dari camper van ini. Yang pertama ada alat masak dan peralatan makannya. Yang kedua kita disediain listrik dari panel surya. Dan yang ketiga ada stok air yang bisa menampung 30 liter air. Jadi kalian kalau mau buat cuci-cuci tangan, cuci-cuci peralatan makan, bisa lah. Karena menurut gue 30 liter untuk satu malam itu banyak banget sih. Apalagi itu terhitungnya air mentah, bukan air yang bisa diminum ya. Di pengemudi kalian udah disediain Bluetooth connection untuk masuk ke HP kalian, jadi kan kalau mau dengerin musik dari HP kalian bisa aja. Terus masuk ke belakang, yang pasti udah disediain tempat tidur.
kipas angin, dilengkapi sama jaring nyamuk dan hordeng yang bikin kalian nyaman banget tidur di camper van itu. Pokoknya jangan lupa kalau kalian mau ke Bali, hubungin Puku Camper untuk nikmatin camper van-nya mereka. Selesai tenda kita bangun, camper juga udah siap. Ini saatnya kita istirahat dan nikmatin malam di Danau Tamblingan. Itu tadi 4 destinasi wisata kita di Bali. Yang pertama ada Black Lava, kedua ada Black Sand, yang ketiga Pura Lempuyang Luhur, dan yang keempat Danau Tamblingan. Sekian dari kita, jangan lupa taatin protokol kesehatan dimanapun kalian berada. And don't be fast, be safety. See you.